Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Showroom Mobil Bekas, channel yang membahas dan merekomendasikan beberapa harga-harga mobil bekas. Pada video kali ini kami akan merekomendasikan beberapa harga mobil bekas Honda City, harga termurah mulai dari 20 juta rupiah. Oke, sebelum lanjut ke videonya, bantu kami dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar sahabat semuanya tidak ketinggalan setiap kami upload video terbaru dari channel Showroom Mobil Bekas. Informasi untuk link penjualan dan nomor handphone penjual sudah kami sertakan di deskripsi video ini. Inilah daftar harga mobil bekas Honda City, harga termurah mulai dari 20 juta rupiah. 1. Honda City tahun 1996 dengan transmisi manual, harga yang ditawarkan adalah 20 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup, AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 2. Honda City tahun 2000 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 32 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. Untuk pajak masih hidup, AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 3. Honda City tahun 2007 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 33 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. 4. Honda City tahun 2004 dengan transmisi otomatik, harga yang ditawarkan adalah 50 juta rupiah. Lokasi mobil saat ini berada di Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini.
5. Honda City tahun 2003 dengan transmisi otomatik. Harga yang ditawarkan adalah Rp52 juta. Lokasi mobil saat ini berada di Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Honda City tahun 2005 dengan transmisi otomatik. Harga yang ditawarkan adalah Rp54,5 juta. Lokasi mobil saat ini berada di Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung. Untuk kondisi mobil, surat-surat lengkap. AC dinginnya pol, mesin masih halus, mobil siap pakai luar kota atau dalam kota, mobil tidak bekas tabrakan atau banjir, mobil siap jalan, dan kelistrikannya lancar semua. Jika sahabat semuanya berminat dengan mobil ini, silakan langsung hubungi nomor penjual yang kami sertakan di video ini. Itulah beberapa harga mobil bekas yang sudah kami sampaikan di video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini jika belum. Dan sampai ketemu di video-video harga mobil bekas selanjutnya. Terima kasih.